Halo bro fighter, ada kejutan di Fight Night 52 kali ini. Bro fighter, kali ini ada kejutan di partai yang seharusnya Atom Weight Bout Cecep melawan Sharjan Sadiq. Tapi terjadi perubahan di hamin 2 pertandingan. Ini suatu kejutan juga, suatu apa namanya ya? Yang seharusnya pergantian pemain ini yang mendadak ini membuat para petarung kemungkinan kaget. Tapi salut dengan Aminuddin. Udin yang selalu berdoa, yaitu namanya Aminuddin. Aminuddin dari tim Asta ini memang luar biasa. Apalagi kita tunggu-tunggu tim Asta, petarung-petarung dari tim Asta untuk turun. Seperti abang kita Mario dari tim Asta minggu depan akan bertanding di tanggal 20 November nanti. Kita menunggu tim Asta untuk memenangkan pertandingan juga, kita dukung terus. Apalagi dengan tim yang diasuh oleh petuah-petuah senior seperti Bang Mario dan siapa lagi kalau bukan Steve Wardi, sang becak lawu, yaitu Pak Di Suwardi. Apakah Aminuddin sang Udin yang rajin berdoa ini akan memenangkan pertandingan melawan Sharjan Sadiq, mengingat pertandingan debutnya di Atom Weight Bout sebelumnya memenangkan pertandingan melawan Salmri. Ini luar biasa pertandingan debutnya ini. Mungkin grogi dalam pertandingan pertama, tapi kesiapan Aminuddin mengiakan pertandingan melawan Sharjan ini emang ya cukup luar biasa, berani gitu. Tapi apakah nanti pertandingan nanti dibawa main ke atas melawan Sharjan? Saya rasa sih Aminuddin membawa Sharjan ke bawah, take down dan bermain ground. Ini akan lebih sempurna lagi ilmu yang dikeluarkan, yang diajarkan oleh Pak Dewardi dan juga Om Mario. Dan tentunya bermain strike, Sharjan mengandalkan bermain striking dan ground and pound. Untuk teknik ground dan kuncian, kelemahan Sharjan ini perlu diimprove juga, terlebih staminanya. Tapi kekuatannya memang sang Brimob ini luar biasa, tidak bisa kita remehkan. Yang menjadi pertanyaan adalah partai catch weight. Seharusnya partai catch weight ini digunakan untuk bermulti rank atau multi kelas, berbeda kelas, bisa digunakan untuk bertanding seperti dalam boxing. Tapi apakah partai catch weight ini di One Pride MMA sebagai partai eksibisi? Kita nggak tahu juga, karena Aminuddin ini merupakan berada di posisi atom weight, level atom weight. Sedangkan Sharjan Sadiq juga berada di atom weight. Kenapa nggak menjadi atom weight bout? Atau merupakan pertandingan kesepakatan antara sang promotor, sang manager, untuk mempertemukan keduanya menjadi catch weight? Yang kita tahu catch weight ini terjadi berbeda berat badan atau overweight, atau memang kelasnya berbeda tapi di kelas yang sama menjadi catch weight. Apakah ini kesepakatan antar promotor atau antar manager masing-masing petarung yang membuat kehadiran Cecep tidak jadi dan digantikan dengan Aminuddin mengiakan melawan Sharjan? Menang atau kalah untuk Aminuddin ini merupakan suatu pengalaman terbaru untuk dapat bertarung melawan Sharjan Sadiq. Untuk menaikkan ranknya, mudah-mudahan catch weight ini bisa dijelaskan nantinya di session timbang hari Sabtu nanti sebelum pertandingan. Dan kita berharap tim Asta ini bisa menunjukkan dan memberikan performa yang terbaik untuk melawan Sharjan Sadiq, mengingat pengalaman Sharjan Sadiq dalam bertarung lebih banyak dari Aminuddin. Nah teman-teman, siapa nih yang menang nih? Aminuddin atau Sharjan? Amitabh Bachchan atau Sharjan Sadiq sang polisi? Kita akan melihat pertandingan sang Aminuddin, apakah masih grogi atau tidak, ataukah memang untuk menaikkan pengalamannya kembali padahal di pertandingan sebelumnya baru saja bertarung. Jadi mudah-mudahan Aminuddin ini dapat bertarung melawan Sharjan. Selepas ini juga nanti kita berharap juga Januari Aminuddin bisa bertanding lagi gitu. Kalau bisa Desember bertanding lagi. Jadi tiap bulan Aminuddin bertanding. Kita menginginkan Aminuddin bisa bertanding tiap bulan agar pengalamannya dan
kemampuannya bisa berkembang melawan petarung-petarung. Ya lumayan lah, bisa menambahkan jam terbang bertarung. Kapan lagi? Karena kesempatan bertarung di One Piece itu susah juga, seperti beberapa petarung-petarung yang ditunda, dan juga kesempatan untuk bertarung bahkan seperti Andika Mamesa yang menunggu pertarungan untuk diturunkan melawan, bisa melawan Teo Ginting, bisa melawan Winry Patilima, bisa melawan Alex Munster. Itu yang kita harapkan, bagaimana One Pride MMA menjanjikan pertarungan-pertarungan yang seru dan berkualitas. Walaupun ada sedikit drama-drama terjadi, bisa jadi menjadi bumbu di sana. Tapi kalau hanya cywar-cywar saja, itu tidak akan menjadi suatu sisi yang menjadi ketertarikan dalam pertarungan ini. Baiklah teman-teman, bagi kalian memegang Aminuddin sebagai pemenang nanti, tulis di komen ya. Bagi kalian menjagokan Sharjan Sadiq, tulis di komen. Kita berharap dua-duanya menunjukkan kemampuan terbaiknya, dan kalau bisa sih kayaknya 2 ronde atau 3 ronde ini akan seru nih. Oke, untuk Aminuddin, semangat untuk bertarung melawan Sharjan Sadiq yang berpengalaman. Mudah-mudahan Sharjan Sadiq bisa mengimprove lagi teknik groundnya dan staminanya. Oke, kita tunggu pertarungan ini seru hari Sabtu. Jangan lupa subscribe dan jadi member di One Pride MMA Channel, dan juga subscribe channel ini. Jangan lupa like channel ini dan juga share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Mudah-mudahan Aminuddin semangat, dan Pak Dewardi, nah kita doakan semoga Pak Dewardi segera pulih, tetap sehat kembali dan lebih fit lagi untuk berlatih, serta bisa berlatih bareng dengan Om Mario untuk bertanding nanti bulan November tanggal 20 nanti. Kita berharap yang terbaik. Oke, cepat sembuh Pak Dewardi, dan semangat. Bye-bye.